Aksi nekat sejumlah pengemudi sepeda motor yang memutar balik kendaraannya ini terjadi di Jalan Layang Nontol Karet Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis siang. Bahkan sebagian dari mereka ada yang tancap gas untuk menghindari razia petugas kepolisian yang tengah memberi tindakan kepada pengendara lainnya. Mereka yang terjaring penindakan beralasan tak melihat rambu dan tak pernah melintasi lokasi hingga melakukan pelanggaran. Nontol untuk kendaraan roda 2 dilarang, ya, dengan mengantisipasi itu kejadian hal-hal yang diinginkan seperti di Layang Pesing. Ya, pada saat itu memang kita tahu ya untuk roda 2 terjatuh dari Layang Pesing. Karena untuk ini kita lakukan penindakan terhadap kendaraan roda 2 yang penindakan dilakukan agar pengguna sepeda motor mematuhi aturan lalu lintas, yakni larangan penggunaan jalan layang nontol Kasablanka menuju Karet Tanah Abang. Hal ini juga untuk menghindari kecelakaan seperti yang terjadi di jalan layang nontol Pesing beberapa waktu lalu.